Inilah cara buaya memindahkan bayi-bayinya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini adalah sebuah eksperimen di mana robot bayi buaya sengaja ditaruh bersama anak-anak buaya yang baru menetas dengan tujuan untuk melihat proses induk buaya merawat anak-anaknya. Saat induknya baru pulang, dia melihat anak-anaknya sudah pada menetas tuh. Dia nggak sadar kalau ada salah satu dari mereka adalah robot. She protected her eggs day and night as she waited for this moment. Dan kemudian, induk buaya ini pun akan memindahkan anak-anaknya ke perairan. Dia memasukkan bayinya ke dalam mulutnya. Kayak mau dimakan guys, tapi secara perlahan. Nah, nggak lama setelah itu, dia pun langsung pergi menuju rawa-rawa untuk mengajarinya berenang. Waduh, baik banget ya induknya. Boom. Crocodile.